belum punya pasangan, masih belum bisa move on. Dia aja udah punya yang baru. Masa kamu belum sih? Gak usah ngarepin dia balik. Gak usah berharap sama masa lalu yang ada malah jadi benalu. Ya semakin lama semakin menyiksa diri sendiri. Ya mungkin banyak ya orang yang berpendapat seperti itu. Mereka yang gak tahu apa-apa. Mereka yang gak tahu alur cerita kamu sama dia itu seperti apa. Tapi mereka bisa dengan mudahnya menyimpulkan dengan alasan belum mempunyai pasangan, yaitu karena belum move on. Ya memang gak ada yang salah sih. Mau ada orang lain berbicara apapun ke diri kita, itu semua hak mereka. Karena setiap manusia juga punya haknya masing-masing. Seseorang yang belum mempunyai pasangan bukan berarti ia belum move on atau bahkan masih mengharapkan masa lalunya. Mereka yang belum memiliki pasangan karena ia sedang memperbaiki diri. Karena jodoh itu cerminan diri sendiri. Mungkin ketika banyak banget orang yang menilai kita dengan alasan belum move on atau apapun, mereka emang gak tahu apa yang sedang kamu perbaiki. Mereka yang menilai kamu hanya dapat melihat luarnya aja, tanpa tahu proses apa yang sedang kamu jalani, supaya kamu bisa memperbaiki hati dan dirimu sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, supaya bisa mendapatkan jodoh terbaik pilihan sang ilahi. Seseorang yang belum move on bukan berarti ia trauma karena pernah merasakan patah hati. Namun ada hati yang harus ia perbaiki. Untuk memperbaiki hati yang semula hancur menjadi utuh kembali, itu gak semudah itu. Semua memerlukan proses dan waktu. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang dengan mudahnya berganti pasangan, yang dengan mudahnya move on. Tapi gak semua orang dengan mudahnya seperti itu. Bukan berarti orang yang cepat move on itu tuh menandakan kalau dia itu tidak tulus ataupun serius. Dan bukan berarti juga orang yang sulit move on menandakan kalau dia tuh masih mengharapkan masa lalunya. Setiap orang tuh punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Healingnya setiap orang tuh berbeda-beda. Tergantung merekanya sendiri. Mau dengan cara apa untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Ya memang gak semua pertanyaan tuh bisa terjawab dengan cepat. Yang penting kan udah usaha dan berdoa. Kalau memang masih belum bisa move on, jangan dipaksa move on ya. Justru semakin kamu paksa, hal itu akan nyakitin diri kamu sendiri. Karena kenapa? Karena kamu memaksakan sesuatu yang memang belum seharusnya untuk hilang. Akan ada saatnya seseorang yang dulunya begitu kamu jaga, ia akan pergi meninggalkan. Akan ada saatnya seseorang yang begitu kamu sayang, ia akan menyakitimu secara perlahan. Kalau memang belum seharusnya untuk hilang, biarin aja dia tetap pada posisinya. Hingga nanti waktunya akan menyembuhkannya dan menjadikan kamu seseorang yang terbaik menurut versimu sendiri. Ada seseorang yang bertanya pada aku seperti ini, cara move on terbaik itu seperti apa sih? Udah mencoba hapus semua tentang dia, dan udah mencoba untuk ngelupain dia, tapi ya tetap, nyata itu susah banget buat ngelupain. Dan aku jawab dengan, gak ada cara lain selain diri kamu sendiri yang menjadi peran utamanya. Kamu tahu gak sih maksud dari kalimat ini tuh apa? Kenapa aku bilang kamu sendiri yang menjadi peran utamanya? Ya karena ketika kamu memutuskan untuk move on, tapi diri kamu sendiri aja belum sepenuhnya mengikhlaskan dia, ucapan move on pun dan healing yang kamu lakukan semua kan sia-sia. Karena yang berperan penting dalam proses move onmu itu tuh bukan orang lain, entah itu teman, sahabat, atau dengan menerima orang baru. Tapi semua itu tuh yang berperan penting dalam proses move onmu yaitu diri kamu sendiri. Kamu yang berusaha sembuh karena dasar keinginan kamu untuk bangkit dan sembuh. Karena ketika kita melibatkan orang lain, terlebih itu orang baru,
dalam proses move on kita, belum tentu orang baru itu tuh akan menyembuhkan. Yang tahu diri kamu dan rasa sakitmu seperti apa yaitu diri kamu sendiri. Jangan melibatkan orang lain dalam proses pendewasaanmu, karena mereka gak tahu bagaimana diri kamu tuh seperti apa. Karena yang paham dan mengerti bagaimana diri kamu yaitu hanya kamu sendiri. Tapi kadang banyak juga ya yang berpendapat dengan ya mengenal orang baru itu tuh semua luka di masa lalu itu tuh akan sembuh. Ya memang ada seseorang yang dengan mudahnya seperti itu. Namun ada juga yang tidak. Ketika kamu kesulitan untuk move on, jangan melibatkan orang lain untuk menyembuhkannya. Jangan menjadikan orang lain sebagai pelampiasan. Jika memang belum sembuh, sembuhin aja dulu. Supaya nanti ketika mengenal orang baru, udah gak ada lagi cerita di masa lalu yang begitu pilu. Ya, tapi kak, kita kan udah hapus semua tentang ini ya. Tapi kok masih belum bisa lupa? Hei, denger ya. Sekedar ngehapus semua tentang dia tuh bukan berarti dengan mudahnya apa yang kamu ingat tentang dia tuh sepenuhnya hilang. Memori yang udah kamu buat bersama dia itu tuh gak semudahnya bisa hilang. Ya walaupun seberusaha apapun kamu mencoba untuk menyembuhkan, tapi kalau dari diri kamu sendiri yang masih sulit untuk ikhlas dan menerima, usaha kamu akan sia-sia karena dia masih ada di memori ingatan kamu. Sederhananya gini deh, jika kamu udah seberusaha apapun untuk melupakan seseorang, namun hati kamu masih menyebut namanya, pikiran kamu selalu mengingat kenangan saat bersamanya, itu tandanya kamu masih menyayanginya. Kekuatan hati itu gak bisa dibohongi. Ya mungkin mulut kamu bisa berbicara, aku sudah melupakannya, aku sudah move on, aku udah ikhlas. Namun hati kamu berkata, Maaf ya, aku belum bisa ikhlasin kamu sepenuhnya. Pengen banget rasanya kamu balik lagi. Pengen banget rasanya kita mengulang cerita kembali dan membuat momen yang begitu indah kembali. Ya tapi rasanya semua itu tuh nihil. Karena yang aku lihat, kamu baik-baik aja tanpa aku. Mungkin aku yang terlalu berharap kalau suatu saat nanti kamu bisa kembali dan menemaniku kembali. Sulit ya buat membiasakan diri tanpa kamu lagi di setiap harinya. Mungkin ketika nantinya kamu melihat aku jauh lebih bahagia setelah tidak dengan kamu, kamu harus tahu ya, itu adalah salah satu kebohongan aku yang aku tutupi supaya kamu gak tahu kalau aku sehancur itu tanpa kamu. Yang biasanya apa-apa sama kamu, cerita sama kamu, sekarang kamu udah gak ada. Dan aku harus membiasakan diri tanpa hadirnya sosok kamu lagi. Berarti tanpa kamu, aku yang keberatan. Sedangkan kamu bisa dengan mudahnya melupakan. Hebat ya kamu. Kadang suka mikir, kamu kangen gak sih sama aku? Kangen gak sih sama kebiasaan yang pernah kita lakuin? Kangen gak sih sama kita yang dulu, kita? Dan sekarang gak ada lagi kata kita. Ya, sekarang kita udah masing-masing. Kita udah menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Yang dulunya kita jalani sama-sama, kita yang selalu setujuan, dan sekarang kita jalani masing-masing. Kita udah gak lagi satu tujuan, kita udah gak lagi sejalan. Dan ya aku mau jujur, aku aja kadang masih suka kangen, masih suka teringat. Egois banget ya aku, maunya kamu terus. Ya tapi aku gak bisa maksain kehendak. Kalau memang seharusnya udah gak bisa, ya jangan dipaksa untuk sama-sama terus. Makanya aku gak pernah mau memaksa kamu untuk terus tinggal sama aku. Ya karena aku tahu akan ada masanya seseorang akan pergi meninggalkan, dan itu pasti. Jadi ketika kamu meninggalkan aku teringat satu hal yang dimana ketika seseorang itu pergi, tidak perlu dikejar. Biarkan aja dia pergi. Bukan kamu yang kehilangan, tapi dia yang kehilangan orang yang setulus kamu. Aku pernah ditinggalkan, padahal aku sudah berusaha keras untuk bertahan. Aku pernah disakiti, padahal aku selalu berusaha memahami. Aku pernah dikecewakan, padahal aku berusaha untuk menjadi yang terbaik.
Aku takut untuk mengenal orang lagi, takut untuk memulai, dan takut untuk mencintai seseorang lagi. Di sisi lain, aku tidak ingin kalah dengan rasa takut aku. Aku tidak ingin tertekan oleh masa lalu. Bukan karena aku tidak mampu membuka hati untuk orang yang baru. Namun luka di masa lalu yang mengajarkanku, jika memang dia tulus, dia akan menyayangiku dengan serius. Dan saat ini aku sedang berusaha meyakinkan pada diriku sendiri bahwa keadaan akan tetap baik-baik aja. Walaupun aku harus menangis, kecewa, terluka, semua itu bisa dihadapi, walaupun berat untuk dijalani. Tapi aku yakin, tidak ada usaha yang sia-sia selagi kita mau usaha. Semoga makin hari kamu bisa mengerti ya, kalau berlalunya hal buruk atau mereka yang mengecewakan gak sekedar disesali, tapi harus dipelajari. Semoga gak akan lagi terjebak siklus yang suka membodohi, karena bahagiamu ada pada dirimu sendiri. Move on terbaik yaitu nikmati aja dulu rasa sakitnya. Nikmati aja dulu prosesnya. Bagaimana hasilnya serahkan pada Sang Pencipta. Yang dapat menyembuhkanmu bukan orang lain, melainkan Penciptamu dan dirimu sendiri. Jika memang belum bisa untuk move on, jangan dipaksa untuk move on ya. Akan ada waktu di mana semua akan kembali baik-baik aja. Mungkin yang awalnya kamu bilang semua tidak akan kembali baik, kamu salah. Keadaan akan tetap baik-baik aja selagi kita mau berusaha untuk melupakan apa yang udah menyakiti hati kita. Dan mulai saat ini aku akan belajar untuk sewajarnya aja, mengendalikan diri dengan baik, karena gak selamanya orang yang datang itu akan menyembuhkan. Dan mereka yang hadir bukan untuk menjadi obat. Ketika kamu meminta seseorang yang baik, Tuhan memberikan kamu seseorang yang salah. Ketika kamu meminta menjadi orang yang kuat, Tuhan memberikan air mata. Ketika kamu meminta yang terbaik, Tuhan memberikanmu luka yang teramat sakit. Dan ketika kamu meminta ikhlas, Tuhan menghadirkan kehilangan. Dan luka di masa laluku, aku belajar bahwa semakin kita terjebak dalam masa lalu, hal itu akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih buruk lagi. Karena dari masa lalu yang mengajarkan, kalau memang sudah seharusnya pergi, jangan dipaksa untuk kembali. Setiap orang berhak mencari kebahagiaannya. Tanda menunjukkan kalau kamu sayang sama dia, yaitu dengan membiarkan dia bebas, termasuk membiarkan ia untuk mencari kebahagiaannya. Jangan ditahan. Jika memang ia tulus, ia tidak akan meninggalkan kamu karena orang lain. Namun sebaliknya, jika ia tidak tulus, ia akan meninggalkanmu dan mencari bahagianya yang baru. Tulus di sini bukan berarti selama kamu sama dia itu nggak tulus. Tulus yang dimaksud itu tuh, jika emang harus berakhir, akhiri secara baik. Ya karena kita kenal juga kan secara baik-baik. Kamu tulus kok, kamu baik banget buat aku. Mungkin emang kamu terlalu menyepelekan hal-hal yang buat aku sakit. Dan ya cara kamu yang dimana kamu udah matain hati aku dan membuatku menjadi seseorang yang patah banget. Aku gak bilang kalau kamu gak tulus, cuma emang cara kamu aja yang terlalu menyembelekan hal yang buat aku sakit. Kamu baik kok, tapi kamu jahat. Gak apa-apa, belum bisa move on. Gak apa-apa, belum punya pasangan. Kamu gak perlu iri melihat orang lain bahagia dengan pasangannya. Kamu harus yakin kalau Tuhan akan memberikan jodoh terbaik untuk seseorang yang begitu baik pula. Belum punya pasangan bukan berarti kamu masih stuck di masa lalu. Biarin, biarin aja orang lain mau berkata apa tentang kamu. Yang penting, kamu tetap fokus untuk proses penyembuhan diri kamu. Mulai sekarang, jangan terlalu berlebih-lebihan ya sama seseorang. Ujung-ujungnya nanti malah kamu yang sakit, kamu juga yang repot. Kamu yang terlalu mementingkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Buat apa sih nangis-nangisan? Buat apa? Buat apa juga kamu terlalu mementingin orang yang emang gak peduli sama kamu? Kamu mikirin dia, belum tentu dia mikirin kamu. Jadi lebih baik kamu mikirin diri kamu sendiri ya. Kamu gak perlu mikirin orang yang udah nyakitin kamu, udah ngebuang kamu, udah ngehancurin kamu. Kamu gak perlu. Ya harus kau pikirin yaitu diri kamu sendiri.
ikhlasin, jangan berharap lagi. Semuanya udah selesai. Dan aku masih ingat gimana hancurnya aku dan bodohnya aku kemarin. Nangisin seseorang sampai dada sesek, gak selera makan, murung, menyendiri, gak selera kemana-mana, nyiksa diri sendiri. Ya itu aku, itu memang aku. Tapi itu dulu. Dan sekarang semuanya membaik ketika aku mau menerima dan mencintai diriku sendiri. Masa lalu punya cerita. Kita cuma kangen sama sesuatu yang udah selesai, bukan untuk mengulang. Semua itu wajar kok, karena manusia mempunyai pikiran yang digunakan untuk mengingat. Aku udah move on, bukan berarti aku gak sayang. Aku seneng kok ngeliat orang yang waktu itu aku cintai dengan sepenuh hati. Ia telah menemukan bahagianya yang ia cari. Aku gak peduli dengan siapa pilihannya. Yang terpenting dia bahagia tanpa adanya diriku. Dan tugas kamu bahagia aja ya, biar luka ini menjadi urusanku. Cukup doakan, gak usah terlalu diharapkan. Jika memang ia baik untukmu, maka akan Tuhan dekatkan. Move on itu bukan berarti melupakan, tapi mengikhlaskan. Karena kalau berbicara lupa, gak mungkin kita gak bisa lupa sama orang yang pernah ada di hidup kita. Meskipun mantan, tapi kan dia pernah berarti di hidup kita. Bukan perkara kenapa gak bisa move on, dan bukan perkara kenapa gak bisa ngelupain. Tapi emang belum ikhlas aja menerima kalau emang kita tuh udah gak bisa sama-sama. Belum ikhlas menerima kalau dia udah sama yang lain. Yah, kisahnya singkat, tapi begitu melekat. Dan sekarang dia udah bahagia sama yang lain. Dan kamu juga harus bisa ya, membahagiakan diri kamu sendiri. Bukan tidak mampu melupakan, memang belum waktunya untuk lupa. Dan jangan dipaksa ya, karena move on terbaik, nikmati aja dulu rasa sakitnya. Lalu hilang untuk healing, dan kembali menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Next kita akan bahas untuk tema yang lain. Dan buat kamu yang belum bisa move on, gak apa-apa. Gak apa-apa kok, jangan terlalu dipaksa untuk move on. Karena emang luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan akan ada waktu yang dimana semua keadaan itu akan kembali menjadi baik-baik aja. Bahkan keadaan yang semula kamu anggap buruk, dan kamu anggap ini bikin hancur kamu, dan kamu gak bisa bangkit lagi, akan ada keadaan dimana kamu akan mendapatkan bahagia yang selama ini kamu cari, dan kebahagiaan yang belum pernah kamu dapatkan. So buat kamu yang belum bisa move on, jangan patah semangat. Gak apa-apa dibilang belum bisa move on. Mereka atau siapapun itu tuh gak tahu proses apa yang sedang kamu jalani untuk kamu menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan ingat satu hal, hilang untuk healing, bukan healing untuk hilang. Dan sekian podcast aku kali ini. Kita akan membahas tema lain di podcast selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi. See you.